Salam sejahtera guys. Hari ni banyak rider-rider kata nak stand open Y kan? Ha. Sekarang kita Dyno Pro ada keluar untuk model Y Scoop. Inilah dia. Jom kita tengok apa dalam kotak ini. Okey, sudah. Semua sudah peka. Jom kita tengok apa dalam. First, dia ada piping dia. Piping dia macam ni. Ini kalau pakai macam ni, angin tak keluar lah. Dan juga kita ada siap auto sensor lah. Tengok berapa mm dia ada. 35 mm. Okay, sekarang kita tengok belakang sini. Tiga lapan sini belakang. Muffler dia macam mana? Okay. Ni logo terbaru eh. Tengok sini lah. Ada aspect. Sini. Lepas tu, ini untuk Y. Dia macam ni. Dan juga, kita semua siap side cover dan juga muffler cover. Siap screw, siap spring lah. Semua ada siap. Jom kita pergi tengok horsepower dia kat dyno berapa. Okay guys, sekarang kita test NLK exhaust spec 65. Pergi dyno, tengok horsepower dia berapa. Okay, tadi sudah test NLK 4 bulan. Horsepower dia 26.72 dan torque dia 17. Okay guys, sekarang kita tukar dyno pro punya stand open untuk Y. Spek ni samalah 65. Lepas tu 35 mm. Okay, jom kita pergi tengok, pergi dyno horsepower dia berapa. Some stuff with you and that's that. 'Cause when it all falls down then whatever. Okay guys, sudah dyno. Okay, sekarang kita tengok horsepower dia berapa. 26.68. Lepas tu torque dia 17.75. Ni dyno pro stand open Y Scoop. Okay, so video sampai sini. Sesiapa yang minat boleh roja kami ataupun dealer kami. Sesiapa nak dealer kami boleh tekan link kat bawah. Cara-cara mencari dealer yang dekat ataupun boleh beli kat Shopee dengan kita ataupun dengan kami. Video sampai sini, jangan lupa follow kami punya Facebook page, YouTube channel dan juga Instagram. Bye bye guys, kita jumpa dekat next video.